Nah, sekarang saya udah ada di kitchen bersama Chef Adit. Oke, Chef. Nah, ini bahan-bahannya kayaknya udah ready nih. Udah. Jadi, Chef duluan masak ya? Sip, saya masak duluan ya, Chef. Saya nyantai dulu berarti. Siap. Oke. Oke. Start ya. Oke, food lovers, hari ini kita mau masak smoked tuna woku ya. Dari bahan-bahannya sendiri, kita udah siapin tuna loin. Kita ambil loinnya aja, nanti kita tinggal trimming bagian yang ada serat fatty-nya ya, biar lebih bagus. Terus kita ada bumbu kuning. Pertama, kita siapin tuna ya. Kalau udah, kita pakai bumbu kuning. Hari ini saya masak ikan tuna woku ya, masakan khas Sulawesi. Bahan utamanya tadi kita pakai tuna, nah itu kita bumbuin pakai bumbu khas Sulawesi ya, bumbu woku. Di situ langsung kita sir ya. Smoked tuna wokunya sendiri ya, kita pan sear aja. Kalau di Jepang kita bilang pan sear tataki. Di dalamnya itu masih benar-benar medium rare gitu. Oke, si tuna wokunya udah jadi, kita sear setengah matang ya. Kenapa setengah matang? Karena si smoked tuna woku itu nanti ada proses kedua, namanya itu pengasapan, yang which is warm smoke. Oke, jadi sekarang si tunanya udah ready, sekarang kita kasih lid sama chive untuk kita coating. Udah kayak gini, ini tinggal kita wrapping aja. Kita bentuk, bentuknya sedikit barrel atau bulat. Oke, habis kita wrapping, kita harus diamin dulu 30-45 menit di dalam chiller biar marinationnya lebih ngikat, terus si bumbunya juga lebih ngikat karena abis itu mau kita smoke. Si micro tomato tadi, kita punya 3 jenis ya, pear tomato, yellow cherry tomato, sama red tomato in crush. Prosesnya mudah, kita konfi, kita masukin ke dalam oven kurang lebih 10 menit sampai 12 menit dengan temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius. Sekarang kita mau bikin bumbu wokunya ya, food lovers ya. Oil. Terus kita ke daun jeruk. Kemangi. Kasar aja. Terus kita masukin daun jeruk sama kemangi. Kita pakai benar-benar bumbu woku, kita nggak ngilangin estetika woku sama sekali, jadi benar-benar woku. Nah, gunanya waktu kita sear setengah matang, itu proses ngebentuk dia untuk ngebarrel itu lebih enak. Jadi kalau bisa dilihat, ini udah fully barrel ke coating, terus langsung kita masukin ke Excalibur. Tunggu kurang lebih 2-3 jam. Oke, tomato confit kita udah jadi. Jadi confit ini gunanya nggak ngebuang jus di dalam si tomat. Terus juga nambah sedikit liquid. Ada rasa si virgin olive oilnya, ada garlicnya juga. Terus ada rasa si jus dari tomatonya sendiri. Oke, smoked tuna wokunya udah jadi. Udah ada flavornya ya, udah wangi dari si oak woodnya sendiri, terus udah lebih bulky dia, terus ini udah siap untuk kita plating.
Food Lovers, smoked tuna woku, ready to serve. Wah, smells good. Wah, wow. Ini keren banget ini. Intip ah. Cium ya. Wow. Ini pakai oak wood ya? Oak wood, betul. Keren banget. Keren. Beautiful. Oke, sekarang habis ini giliran saya masak ya. Oke, ini mana sih bawa ya, Zep? Bawa ya. Oke, yuk. Siap, silakan. Thank you. Oke, bentar lagi kita akan coba set table tile. So, set table tile.